Banjir akibat luapan Sungai Citarum belum menunjukkan tanda akan surut hingga Senin siang. Selain merendam ribuan rumah di 3 kecamatan, banjir juga membuat siswa sekolah dasar terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di sebuah sanggar di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Banjir yang hampir sepekan menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang, tak kunjung surut. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat Sungai Citarum tak kuat menahan debit air yang meningkat dan akhirnya meluap ke pemukiman warga. Selain merendam ribuan rumah di 3 kecamatan, banjir juga membuat kegiatan belajar di sejumlah sekolah terganggu, seperti di Sekolah Dasar Negeri 2 Andir, Kecamatan Bale Endah. Para siswa terpaksa diungsikan ke gedung sanggar kegiatan belajar karena sekolah mereka terendam banjir. Siswa pun tak sepenuhnya hadir untuk mengikuti kegiatan belajar. Hanya 150 dari 240 siswa yang hadir. Hal tersebut karena banyak siswa yang rumahnya terendam. Akses menuju lokasi belajar pun sulit ditempuh sebagian siswa. Mulai hari Selasa. Hampir satu minggu. Ya, satu minggu. Ini kondisi belajar sendiri sekarang gimana, Pak, menumpang di mana? Di SKP, sanggar kegiatan belajar. Untuk kondisi bangunan sekarang seberapa? Ya, sekarang ketinggian kurang lebih 1,70 meter lah. Untuk kehadiran siswa sendiri? Barusan hari ini 55%. Kegiatan belajar mengajar dengan kondisi darurat membuat sejumlah siswa tidak merasa nyaman serta sulit berkonsentrasi. Siswa berharap dapat segera belajar seperti biasa di sekolah mereka. Ini belajar di tempat orang ini gimana sih? Emang kondisi sekolahnya seperti apa sekarang? Ya, kebanjiran. Kebanjiran, terus? Semua kelas juga kebanjiran? Iya. Udah berapa hari belajar? Pihak sekolah pun belum tahu sampai kapan anak didiknya belajar di tempat ini. Mereka berharap banjir segera surut sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan normal kembali. Lezi Tia Prasaja, Bandung TV.